Okay, assalamualaikum. Selamat datang ke Badu Channel. Kita orang ni baru sampai dekat PJS. PJS 10 eh. Ha, dekat dengan Sunway Pyramid. Ha, Sunway Pyramid kat sana. Kat luar tadi. Ha, ni ada masjid ni nampak ni. Ha, okay. Sekarang kita ada dekat rumah. Kita nak melawat farm tau. Farm apa lah? Ha, Sunway Wild Beta. Okay. Ada dekat farm Sunway Wild Beta. Okey, ni sama Angah ni, Angah member saya ni. Eh, jom kita melawat dia punya farm. Assalamualaikum. Apa tu? Ni ikan gapi. Gapi ni apa nama? Gapi super black ke apa? Green moko. Moko? Green moko. Green? Green moko. Soalnya hijau. Hijau ke macam tu? Macam hitam. Yang ni lah. Oh, yang tu rojak. Rojak? Haa, rojak Moko. Okay. Berapa ringgit bang macam ni? RM3. Okay. Akan beli oil beta kan? Break sendiri ya? Untuk dia kita ni bang ni kan super red. Super red. Tina. Oh, Tina ni. Jantan. Oh, ni. Ni jantan 4 ekor je jantan. Sana. Oh, kat sana. Ni super red. Super red. Ha, oh, tengok. Super red. Super red ni warna merah lah. Tapi start ni. Ada kapi. Ni jantan ni, jantan. Ada setup tu. Jantan lah. Kau. Nanti, dengar. Dua orang tak? Ni tengok ni. Mana ikan apa ni, Ma? Candy, Ma. Candy? Berapa bulan ni macam ni, Ma? Bulan masuk tinggi. Ya, bulan lagi tengok. Candy, 2 bulan nak masuk 3. Tengok ni. Ni dah boleh jual ke bang? Tak boleh. Oh, dah boleh jual dah. Boleh naik. Warna belum pecah. Warna. Ni macam mana? Murah lah ni kalau beli. Sama tu. Pasang ni. Oh, ni sepasang 50 bang? Pilih sendirilah. Pilih sendiri. Jambu pun sama? Jambu sama. Pasal 50. Kalau ambil satu? Satu 30. Satu 30. Ni gapi banyak lah. Oh. Gapi pun abang jual kan? Gapi? Gapi jual. Green Moscow pasal 30. Rojak ada RM3, RM2. Green Moscow? Jantan ni jual. Sekejap, kita tengok. Mana? Oh ni? Ni jantannya. Jantan. Kenapa dia tak nak masuk sawuk bang? Dia tahu ke ni sawuk? Dia tahu. Ui. Nak saya tahu ke? Kalau ikan laga dia, dia masuk. Ikan laga dia masuk. Green Moscow lah nama dia? Ya, Green Moscow. Macam yang beli lah bang. Betul-betul main. Tentang nama ni, nama farm abang ni apa? Sunway Wild Beta. Sunway Wild Beta. Ini semua dah ready dah bang untuk dijual ni. Semua dah jual.
bawah tu. Mana? Oh. Pergi sana tengok. Kampung tu kan. Nak play tu. Hybrid dia apa ni, Mak? Yang ni original. Original lah. Belis. Tapi semua yang abang break lah. Ha, break sendiri. Yang hybrid ni. Hybrid sama macam. Hybrid berapa bang harga? Kami tak tahu lagi. Tak, tak boleh letak harga lagi. Siapa nak beli boleh datang lah kan. Ha. Boleh sembang lah. Ada pair lah, jual pair sekali ni kan? Semua yang lengkap lah. Tempat yang bawah tu form form exclusive bang. Kutu ni, ni kutu. Kutu, kutu memang tak kutu bang? Kan? Tak lah, ada air hijau nak untuk EM ada air hijau? Abang jual ke apa? Air hijau ni memang air air pipe kan? Tak. Apa? Kita kena buat dia. Oh, ada cara dia lah. Ada campuran. Ada campuran dia. Kau DM lah, makanan DM ni DM. Dasar. Oh, ni DM lah, kan? DM lah. Tengok, ini DM. Dafia makna dia, kan? Ya. Nama dia. Memang dia tak banyak macam ni ke? Banyak. Tengok dia tu, tak bawa dasar. Kalau lepas masa bagi makan, orang nampak dia. Ni yang abang jual juga lah ni? Betul. Oh, ni ada dua bekas ni? DM Saka. Oh, berapa ringgit lah? Yang datang sini boleh dapat RM1 lah. Kalau post, RM20. Boleh post juga lah. Boleh, dia yang boleh. Yang ni tak boleh post. Dia berapa hari mana dia boleh hidup dalam post? Lama? Dalam kotak tu? Dalam botol. Oh, dalam botol. Ini apa pula lah? Ini ikan, ikan kom kan ni? Dia punya betul-betul okey you je tu. Okey you eh. Pendek eh. Bongkok pun ada. Ha, betul-betul masa. Yang ikan buta apa tu? Yang buta. Ikan buta ni. Ikan buta pun ada. Kita simpan kan sayang makan orang. Ikan buta. Kalau dia buta macam mana dia makan? Dia selalu duduk atas kutu tu saya titik kat mana. Saya pakai dropper bagi. Oh, dia buta dua biji mata dia buta. Saya tak nampak aku. Memang tak ada mata ni? Mata biji mata tu. Oh, dia makan dia kalau kutu tu lalu. Oh, bila kutu lalu dia sambar lah. Puas. Ikan buta. Puas. Kita makan sayang. Puas. Tidak boleh jampak dalam koi. Ikan koi makan juga ikan raga? Oh, ni pun ada jual ni, Mai? Haa, ada. Tengok ni. Ni untuk apa bang? Kalau flare ni? Untuk kuatkan skin dia pada. Oh, ni untuk kuatkan? Kalau dia flare lah. Ubat. Ni ni, ubat. Kaki kita. Ni ubat ni untuk apa ni bang? COG untuk elak daripada ni. Penyakit. Untuk elak penyakit? Kita letak dalam air kita ke? Bot. Oh, maknanya letak dalam kita dalam air ni? Satu liter, satu liter. Satu liter? Satu liter air, satu liter. Satu liter air, satu liter. Banyak-banyak. COG. Banyak boleh guna. Untuk penyakit white spot. White spot. Apa lagi ni? Velvet. Fungus. Oh, macam-macam lagi. Ni ketapang kan? Mati lah. Ni makanan ikan pun ada. Kutu ada. Ni sauk ada. Semua ada ni. Lokasi sekarang kita berada dekat EJS 10. Oh, ni banyak ikan ni. Tengok ni bawah ni. Tengok bawah ni. Apa nama? Hmm. Bang, seko 30 kan? Seko 30. Pasang 50. Borong boleh? Borong ni. Borong berapa? Seko? Seko RM4. Minimum 30. Oh, borong ni seko RM4 lah. Minimum 30. Minimum paling sikit 30. Okay. Sain apa ni bang?
Ini S, S, S kelas lah. S nak masuk M. Tak rugi lah kalau ambil saya. Tak rugi. Boleh banyak lagi. Boleh pilih kan. Banyak ni boleh pilih. Kita ambil satu yang belakang kita tak tahu. Ini apa ni? Rambut. Rambut. Campur-campur eh. Macam-macam ada eh. Okay, super date. Nombor dia super date. Ahmun nombor. Ini bawah ni groom eh? Haa, ini kain baik-baik punya lah ni. Haa, tu cangkong je lah. Jual jugalah kan? Eh, hey, belum lagi. Belum lagi. Awak punya ikan. Tengok tu, tengok. Oh, apa ni nama dia apa bang? Ini fancy dia. Macam candy pada. Asal candy. Induk candy. Induk candy. Ya tu. Bang, kalau orang nak datang sini kan, dia nak nombor telefon abang. Berapa nombor? 2170-2210-415. Okay. Nama? Nama Arash. 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 Ni tempat dengar eh bang. BGS 10 Sunway. BGS 10. Oh, iyalah tadi Sunway Pyramid. Sunway Pyramid dekat je tu. Boleh nampak. Dengan kaki nampak. Sunway Pyramid, kalau daripada sana tu apa nama ni? Subang. Dari Subang, Sunway Pyramid masuk tu. Ni kan sekali. Ada timpang ni tu. Subang betul-betul depan Sunway. Boleh minta location lah. Tempat time lah, memang tempat time. Eloknya orang datang, kena WhatsApp dulu lah. Haa, saya ada group saya. Oh, ada group. Ada group lah. Boleh invite lah. Okey lah bang. Kita gerak dulu lah. Aku nak datang. Ha, boleh WhatsApp dulu nombor ni. Jangan WhatsApp saya tau. WhatsApp abang ni. Arash. Arash. Abang Arash. Apa nombor dia? 017-2210-415. Okey. Okey abang. Kita gerak dulu. Okey. Abang dah subscribe saya dulu? Dah. Dah. Okey. Pada kawan-kawan jangan lupa subscribe eh. Support pada channel. Okey. Sebelum kita balik tu, kita akan melawat lagi satu farm dekat ujung mana, ujung jalan tadi. Kebetulan kan dekat-dekat sini kita lawat lah. Buka pintu. Dia dah buka pintu lah, jom. Jom. Terus masuk hari ni je. Segar air dia. Kau lawa ni? Mana kau punya? Kau yang kolam ni? Oh, ini betul ni. Mana kau punya? Rak lah. Sini lah. Sebab yang banyak apa ni, jual burung kat apa pasar kat Budu. Oh. Saya supply burung kat sana ni, jadi dia ramai banyak. Tu yang time lagi ni saya target memang tak ada. Kau boleh balik kampung kan? Jadi orang tak apa. Tapi kalau nak tengok ikan yang akan datang, induk tu yang ni. Akan datang? Ni induk ni? Yang punya anak, yang macam ni punya anak-anak. Ini dah F3 ni, jadi bila dapat dia punya F4. Anak-anak dia adalah ni? Bila tu nak muncul anak dia? Lagi dalam 3 bulan lah. Oh, lagi 3 bulan, baru kecil lagi lah ni. Dia mana induk ni tu ni? Dia mana induk ni. Ikan orang bagi lah. Oh. Ini ada apa ni? Ada orang minta suat. Daun pun jadi suat. Daun pun jadi suat-suat lah. Dengan ikan. Kalau gitu ikan kat pasar Budu abang punya lah. Yang candy-candy tu semua saya punya. Tengok ini yang inilah rupanya orang yang supply ikan kat pasar Budu. Wai, kita tak tahu sebelum ni. Ikan candy. Aduh, kira dia orang borong lah. Kedai yang belakang mana borong. Tu? Kedai yang mana? Kedai yang first sebelah kanan. Kedai Cina yang paling banyak ikan. Oh, yang besin-besin dekat lantai tu kan? Yang tu sebelah kiri. Oh,
kanan. Tapi yang kalau bantu gantung yang biru-biru tu. Haa, yang biru-biru tu. Dia sebiji kedai je kan, yang biru kan pula barisan tu kan. Dia satu je. Oh, yang tu. Nanti dia ada tu, itu ikan candi dengan esotik. Itu saya punya. Yang dekat rak-rak dia tu ikan tu. Ini kan tokek tu bagi ni kita tapi bagi kemas ah. Ni apa yang tinggal ni ikan yang ni kat sini. Yang kat sini ni semua eksperimen je. Eksperimen. Ini galaksi. Mana ni fancy semua anak-anak fancy. Ya. Dia letak dekat semen lah. Ini bawah ni anak apa ni? Tengok ni. Yang ni gapi. Ni gapi. Ini? Yang tu ada nak pensi. Oh ni pensi. Ini lah tinggal anak ikan. Ini pun banyak dah ada burung. Oh, ada orang burung. Lagi ada stok ikan. Lagi tak ada sebab memang saya target pasal raya ni. Nak habis kan. Sebab dah balik kampung. Tapi masih ada lagi tak ikan untuk dijual. Ikan tu dijual. Ini dekat dalam ni je. Sebab tu lah saya ada satu lagi yang bulan dengan abang tu kat sebelah sana. Oh, backup je tu. Tinggal yang dalam ni je untuk dijual. Siapa-siapa boleh datang sini lah kalau nak ke. Berminat. Alang-alang datang rumah abang Aras tu. Boleh datang rumah abang ni sekali. Abang boleh bagi nombor? Apa nombor dia buat? 019-237-4680. Okay. Nama? Nama Amirul. Amirul. Okay. Tempat sama lah kan? PJS10 kan? Pada rumah Aras nampak sini. PJS10 depan rumah yang breeder tadi tu. Abang Aras ni. Okay. Ikan ni tak bergaduh ni. Oh, sebab tempat dia besar. Confirm tu, abang sahur yang merah. Yang merah tu lah. FCCP? FCCP. Tadi. Vietnam? Vietnam. Tengok. Ni FCCP Vietnam. Eko dia lebar macam tu pun tak siapa lagi. Jual juga abang kalau ada orang nak ni? Jual. Ini ada lagi dia punya adik-adik. Tina tak ada. Tina tak ada Tina. Ni ada lagi. Ada lagi balance tu. Tina tak jual. Anak-anak. Dalam rumah. Tak nak projek? Minta abang. Projek ni. Minta abang ni. Projek. Tak ada. Okay geng. Setakat ni adalah video daripada saya. Kalau korang nak datang rumah abang Aras, jangan lupa singgah sekali rumah abang Amirul. Okay? Boleh tengok ikan. Tak beli pun tak apa. Datang nak tengok pun okay. Nak beli putu, boleh datang rumah abang Aras. Lokasi tak jauh lah dekat. PJS 10 dekat dengan Sanui Piramid tu. Datang tinggal Sanui Piramid, datang sini sekali. Okey, jangan lupa subscribe. Support pada sini. Okey. Okey bang, ini kan FCCP kan? Apa beza dua ekor ni? Okey, kalau tengok yang warna merah pekat ni, ini FCCP Endon. Kita ambil dari Endon. Dia punya dah pekat. Ni yang pekat ni. Indon. Tapi Endon tu cakap dia ambil dari Thailand dia punya induk. Okay. Jadi lebih kurang. Ni, yang ni? Yang ni pula yang dia macam ore-ore ni sikit. Yang ni dari Vietnam. Vietnam. Maknanya FCCP Vietnam, FCCP Indon. Ya. Yang mana lagi mahal kalau dua antara dua ni? Kalau nak ikutkan yang mahal tu Endon lah. Indon mahal? Indon yang ni. Yang ni mahal. Oh yang lagi pekat warnanya. Yang pekat warna dia dengan dia punya star jadi lah. Oh dia tengok kalau star Vietnam, dia. Kalau Vietnam dia punya ni dia banyak banding dia. Kan Vietnam ada banding. Banding hitam lah. Oh tepi ujung ekor dia tu dipanggil banding kan? Yang tu banding. Okey. Macam tu lah. Ini pelajaran hari ni.